saya akan mempraktekkan melipat burung merpati. Yang pertama, ambil selembar kertas lipat. Di sini saya mau mengambil warna orange. Siapkan kertas lipat seperti ini. Kemudian kita lipat sisi kanan seperti ini. Sambil jangan tekan. Lipat sisi kiri seperti yang sisi kanan. Kemudian jangan lupa ditekan-tekan. Seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian kita lipat jadi satu seperti ini. Sambil tekan-tekan. Kita tekuk seperti ini, terus kita tekuk lagi seperti ini. Ini. Jangan lupa kita ambil gunting. Kita gunting sebelah sini ya. Sisi ini gunting. Kita potong sampai seperti ini ya, seperti ini. Jangan lupa diberi mata menggunakan spidol seperti ini. Kita akan membuat sayap. Jadilah burung merpati. Untuk selanjutnya, saya akan membuat lipatan berbentuk gapura. Yang pertama, ambil kertas lipat warna merah atau warna sesuai selera. Kemudian kita lipat menjadi seperti bentuk segitiga seperti ini. Jangan lupa kita tekan sisi yang tertutup. Ini tekan. Kemudian kita buka seperti ini. Kita lipat seperti kita mau membuat kipas angin. Jangan lupa kita tekan sisi yang tertutup, kita tekan. Ini kita tekan. Lakukan sampai kertas menjadi kecil. Kita lipat lagi seperti ini ya. Kita tekan. Lakukan hal yang sama di ujung yang sebelahnya ya, sebelah kiri. Lakukan sama. Sampai berbentuk seperti ini ya, kedua sisi sudah kita lipat. Kemudian kita tekuk menjadi dua seperti ini. Sudah jadi.